Oke guys, kembali lagi bersama saya Lixin. Di video kali ini saya akan bermain game yaitu Toram Online. Nah, di sini di game kali ini kita akan mencoba gimana sih cara pro player itu mendapatkan spinannya dengan cepat ya guys ya. Bagi kalian yang nggak tahu game Toram Online itu game apa, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Ntar, ternyata saya lupa merecord lagi ya. Sabar ya guys. Oke, jadi game Toram Online itu adalah game MMORPG buatan Asobimo ya. Jadi ini sebenarnya game udah lama ya. Ini game udah dari zaman aku SMA ini guys ya. Oke, yang pertama kita harus lakukan yaitu kalian harus bawain ya apa namanya botol tenaga ya. Dan setelah itu kita ke ini apa ke map Horadio Meda kalau nggak salah. Udah lama saya nggak main ini guys. Nah, sini dulu. Ini gratis ya harusnya ya, di map ini. Tuh kan. Ini aku nggak tahu kalau skill-skill yang baru kurang apa ya, kurang update ya saya guys ya. Karena udah lama gak main ya. Tapi aku dengar-dengar banyak sih apa skill-skill baru. Tapi skillnya itu nggak bisa dibeli di perpustakaan ya. Jadi dibelinya itu kayak ada bukunya sendiri gitu. Itu satu eman aku udah lihat sih harganya ya mahal guys. Oke, di sini kita sudah sampai di kotanya ya. Kalian jangan lupa mengosongkan tasnya dulu. Di sini kita sebenarnya ingin mengumpulkan biji mithril ya guys ya. Jadi mithril itu salah satu bahan yang penting di Toram Online ya. Jadi kalau kayak apa player baru, player lama, mereka kalau mau bikin senjata atau perlengkapan itu membutuhkan besi ya. Jadi itu kayak bahan pokoknya. Maka di sini cepat laku ya kalau kalian mengumpulkan biji mithril. Oh, di sini aku kan mainnya di ini. Di Windows ya. Jadi di Windows itu ada channel yang baru juga ya. Channelnya itu khusus di apa khusus game yang bermain di laptop ya guys, kalau nggak PC ya. Tapi aku udah cek ya, itu channelnya sepi kali ya. Jadi kita main di PC aja ya guys ya. Eh nggak, maksudnya di channel di HP aja ya. Oke, di sini pertama kalian jangan lupa ketik ini ya. Gini aja. Sambil nunggu kita diundang ke regu ya. Nanti ada cara jualnya juga ya guys ya, biar cepet laku juga. Ini teknik rahasia saya, anjay rahasia. Karena jujur saya kan apa namanya pandai besi ya, jadi tahu gitu. Tunggu, emang sini ya terkadang sepi terkadang rame. Kalau pagi-pagi biasanya rame di sini ya pagi. Ini rame nih. Nah kan kita sudah diundang masuk party ya guys ya. Nah sini kita sudah masuk party 20. Ntar ini mereka di channel berapa nih? Channel satu kali ya. Kita cek dulu ya. Itu kan di channel satu ya. Nah, di sini kalian harus membunuh Nime ya, guys ya. Walaupun agak lama ya sebenarnya. Nah, kalau udah ada party gini sudah enak, guys. Jadi kita tinggal meng-spam skill-skillnya saja ya. Ya, kalau kalian mau mabar sama saya Toram Online, ini apa? Ntar komen aja di kolom komentar ya. Ntar ya kita ini apa namanya ketemuan gitu ya. Ntar kita mabar. Atau mungkin ada yang mau masuk serikat saya kan? Lumayan dapat anggota baru ya.
Serikat saya serikat internasional sih, jadi orangnya Inggris, bukan Inggris ya, dari Eropa semua. Jadi ya bisalah kalian belajar bahasa Inggris juga, kan kan? Ya, karena saya mainnya di Inter terus ya, jadi anggotanya kebanyakan dari Inter. Gitu guys. Nah di sini sebenarnya adalah tahap dimana kalian akan bosan ya. Jadi harus betah-betah saja sih di sini ya. Oh ya, aku lupa combo misi mana ya. Sudah gini doang sebenarnya mendapatkan spina dengan mudah ya. Aduh, salah lagi. Oh, bener kok, bener. Oke. Sebenarnya kalau kalian juga mau cara simple mendapatkan spina yaitu ya belilah ya guys ya. Ini aku udah ngecek ya tadi siang ya. Di itemku itu paling murah harganya itu Rp2.800 tuh per 1M-nya ya. Itu wah, murah banget sih udah. Aku nggak tahu yang mengakibatkan harganya semurah itu apa ya. Dulu zamanku main SMA itu harganya 1M-nya itu 10.000. Ya kalian hitung sendiri ya. Kalau zaman sekarang jadinya berapa? Pakai jangan heran ya kalau harga apa perlengkapan kayak senjata, zirah gitu yang ada di papan itu naik ya. Ya karena harga spinnya juga jatuh ya. Nah, itu yang dinamakan inflasi ya, guys ya. Oke, jangan lupa ya kita harus selalu mengecek tas ya. Nah, yang kita kumpulkan itu ini biji mithril ya. Ntar ada deh caranya biar apa cepet laku. Soalnya kalau kalian langsung jual biji mithril satu stack itu tetap agak lama sih. Entah mungkin tengah malam baru laku, maybe. Ini emang harganya bagus sih kalau apa biji mithril ini relatif stabil lah ya. Soalnya emang jarang yang ini apa farming ini. Ini yang farming paling levelnya loh sudah 200-an ya. Oh enggak. Oh, di atas 150 berarti. Ya karena emang sakit ini apa monsternya. Damage-nya gede. Oke, kita main ini sampai mungkin 10 15 menit ya guys ya. Enggak usah lama-lama ya. Ntar kalian bosan guys, apa yang ingin kalian tonton ya. Dan sebenarnya saya juga mau main game ini loh, apa yang horor-horor gitu ya, tapi saya takut guys. Resident Evil 4 gimana guys, kita gas ya. Resident Evil 4 yang HD, sebenarnya ada yang baru HD edition. Ini kita aku eh bukan kita sih, maksudnya aku ngumpulin satu stack aja ya buat contoh ya. Satu stack itu berat. Oke, bentar. Oke, bentar. Oh, ini mithril. Oke, bisa. Biar nggak kelamaan, kasihan kalian nunggunya. Saya tapi aku biasanya ya kalau nge-farming ini ya sampai full ini satu tas nih. Paling 20 stack kalau biasanya ya. Ngetok dulu gitu. Oke, kalau apa kalian nge-farming gini, saran saya kalian sambil mendengarkan lagu ya, biar nggak bosan. Oke. Ini karena saya udah level 200 ya, jadi apa damage-nya gede juga ya, jadi nggak perlu takut mati sih. Wah, ini kalau kalian nge-farming di sini dengan level
di bawah 100 gitu, wah udah mati kalian guys. Ini anime sakit juga damage-nya. Oke, kita cek dulu tasnya. Oke, kita sudah mengumpulkan ini ya. Aduh, ada yang baru. Oh, ini nanti aja ya. Oke, kalau sudah begini jangan lupa kita berterima kasih ke apa partinya kita ya. Itu ya, langsung kita out dari party ya. Go. Nah, kalau udah begini ya guys ya, kita akan mau jual nih. Nah, ini ada tekniknya lagi nih guys, teknik rahasia ya. Nah, kelamaan kita langsung teleport saja ke kota ya. Tapi di sini kalian membutuhkan karakter alchemist ya guys. Jadi untuk ini sebenarnya ntar si biji mithrilnya nih diolah dulu jadi mithril ya, baru dijual. Itu ntar ya yang beli lebih banyak sih, karena mithril itu harganya kan lumayan tinggi. Padahal sih kalau dibanding sama biji mithril itu harganya sama. Cuma nggak tahu sih, itu kayaknya lebih tepat dibilang kayak apa ya? Aduh nggak tahu kata-kata, lupa aku, skip skip. Ntar ya. Oke, ini kita ganti karakter dulu ya. Aku kan ada ini apa? Alchemist. Ah, tidak. Aduh, kelihatan kan jadinya karakter saya ada banyak. Oh, ini sorry ya, aku ngomongnya agak gimana gitu karena ini lagi sariawan guys ya, sakit guys buat ngomong. Oke, di sini kita langsung saja menggunakan skill ya. Tadi kan kita sudah dapat mithrilnya ya. Jadi skill mana nih? Gimana sih caranya? Nah ini. Ya, ini kita bikin, ini aku contoh aja ya. Jadi aku bentar. Hah? Oh, kita bikin 10 aja. Nah ini kan aku, kita proses dulu apa biji mithrilnya jadi mithril ya, ntar baru dijual. Nah ntar apa kalau udah jadi kita jualnya itu jangan 99 mithril ya, jangan, itu lakunya lama. Jadi kalian jualnya itu per 10, kalau enggak 10 sampai 15 lah, 15 mithril gitu. Karena saya pribadi ya, kalau jadi blacksmith itu make mithril itu cuma dikit loh, jadi kayak buang-buang duit gitu loh kalau kita belinya langsung 99. Walaupun ya ada orang yang suka ngumpulin kayak gitu buat nanti-nantilah, suatu kan dipakai. Karena ada orang kayak gitu ya. Ini kita, bentar. Untuk harga ya, untuk harga. Harga kita ngecek harga pasar ya, guys. Itu mithril. Kita ngeceknya harga biji mithrilnya ya, jangan mithrilnya. Kalau mithril beda pasti. 22 berarti kita jualnya 21 ya. Ya 21 lah. Rp21.000 spina untuk 10 mithril, oke. Tar, ini aku nggak tahu ini udah ku ganti ya, tapi nggak bisa buat jual ya. Profit.
Oh, oke, okay. Kayak gini ya. Kita jual satu stack aja. Jualnya nggak usah di inter ya. Lokal aja juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, kayak gini ya. Ini bakal cepet laku, guys, karena ya orang kan cari cuma sedikit ya buat entah itu buat nge-renfill lah, entah buat apa kan. Oke, okay, mungkin segitu aja saran dari saya. Kalian coba sendiri ya di rumah ya. Ini bakalan cepet buat kalian kaya ya. Kalau kalian nggak percaya, lihat nih. Ini aku duit segini ya, itu dari biji mithril doang ya. Itu pun berapa hari? Sehari kayaknya bisa dah. Ya sehari, sehari doang segini. Kalau dari pagi sampai sore ya, harus apa namanya rajin, oke? Okay? Dapat segitu ya. Oke, okay, mungkin bentar ya, kita balik ke sini dulu untuk penutupannya. Oke, okay, mungkin segitu dulu video. Aku hari ini di game Toram Online ini, mungkin kedepannya aku akan memberikan tips lagi tentang Toram Online, tapi tidak tahu ya kita akan memainkan game apa setelah ini. Jadi stay tune terus di channel Lixin ini ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share bila kalian suka ya. Bye bye.